Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar hewan Kimpang Payung yang ditutup sejak lama hari ini Sabtu 27 Agustus dibuka kembali untuk aktivitas perdagangan hewan ternak. Nah, ini aktivitas masih karena baru hari pertama agak sepi. Sebelumnya ditutup karena kasus PMK dan sekarang kasus PMK sudah menurun dan tingkat kesembuhan mencapai 100%. Maka kebijakan dibuka kembali untuk transaksi hewan-hewan di pasar hewan di Kimpang Payung. Setiap hewan ternak yang masuk ke pasar hewan dilakukan penyemprotan untuk mencegah PMK. Ini di pintu gerbang. Ini ternak yang masuk disemprot dengan anti pencegah virus. Nah, ini sebelum masuk ke pintu gerbang tugas dari kesehatan hewan. Truk-truk yang membawa ternak mulai berdatangan satu persatu. Nah, ini mulai dilakukan penyemprotan. Oh, dia pergi. Ini lagi juga pakai.